Ada bagian harus kita isi lagi nih nanti. Yuk. Kita kompon. Ini kira-kira hasilnya. Ya. Oke. Nah. Ini bagian yang setelah cetak ya kan, dengan planer kita ratakan. Setelah dengan planer, kadang-kadang dibantu dengan oscillator. Terus dengan grinder, ya, kalau dengan grinder kita masang pala amplas tadi, kita bisa menggunakan ini untuk menghaluskannya, ya, ini seperti ini. Kadang-kadang untuk bagian sisi, sudut, edge itu pakai ini. Terus kalau dia sudah mulai rata, sudah mulai lebih halus, kita juga bisa menggunakan ini. Ini juga kita kadang pakai kalau misalnya sudah mau kasih apa minyaknya. Nah, tapi kalau setelah dengan planer tadi, kita kadang-kadang memilih untuk ratanya, meratakan bagian-bagian yang rata dengan apa, sanding seperti ini, dengan grinder. Ya, jadi ini untuk berapa tahap pengerjaan dengan resin. Ya, tadi baru kita gosok sanding, itu kita nanti akan coba pasang di sini. Ya, terlihat bagus. Ya, kita akan coba, tapi di bagian kakinya belum di finishing. Jadi seperti ini. Jadi bagian bawah, tengah, dalamnya itu nanti ini setelah di sanding dan juga diberikan sedikit resin. Kira nanti akan seperti ini hasilnya. Jadi bagian kakinya ini itu juga akan di wax, di resin. Ada beberapa pengerjaan sanding lagi. Ini aja resinnya. Ya. Yeah.